Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La haula wa la quwwata illa billah. Nasihat guru mursyid tasawuf kepada muridnya. Suatu ketika sang murid bertanya kepada gurunya, "Apa guru, sudah banyak dan tak terhitung yang kuwiridkan, yang saya amalkan. Jujur, sudah saya alami keajaiban karomahnya dalam berzikir. Hanya satu yang masih terasa kurang. Mengapa saya masih belum bisa merasakan dekat dengan Allah?" Hingga akhirnya saya merasa bosan untuk meneruskan zikir. "Wahai sang guru, apa yang kurang tepat pada zikirku? Padahal zikir-zikirku itu kudapatkan secara talqin dan ijazah langsung dari seorang mursyid." Sang guru merenung, hatinya sambung kepada sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Lalu sang guru menjawab, "Nak, masalahnya yang utama sekali adalah dalam zikirmu itu, karena engkau belum mengenal Allah atau belum ma'rifatullah. Sebagaimana mengenalnya dengan sebenar-benarnya kenal? Engkau sekedar mengenalnya dalam teori, dalam kalam, dalam konsep yang kau pelajari, tetapi kau belum dengan rahasia nur di dalam hatimu. Apabila kau belum mengenalnya dengan hatimu, jiwamu, dan kesadaranmu, maka asas niatmu untuk berzikir itu belum kau bangunkan dari sudut yang benar dan sempurna. Kau harus perbaiki niatmu nak terlebih dahulu dengan niat semata-mata lillah billah minallah. Lillah karena Allah, billah merasa ditolong Allah, mendapat mauna Allah, minallah lebur, semuanya itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama nak, yang perlu anakku perhatikan, setiap ibadah harusnya dilakukan atas dasar tauhid dan takwa, dan bukan karena niatnya pahala atau ingin sakti dan lain sebagainya. Pahala, surga, ingin sakti tidak perlu diniatkan, itu otomatis nantinya akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang kedua, apabila kau belum mengenal Allah melalui nur dalam hatimu, maka zikirmu itu yang bertindak atas kemauan sendiri. Kesalahanmu dalam berzikir karena kau bergantung dengan amalmu, engkau bergantung dengan egomu, belum bergantung dengan rahmat atau sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kau anggap yang kau lakukan itu daripada usahamu sendiri. Yang ketiga, kau masih merasa bila engkau bisa mengingat Allah. Kau masih merasa bisa mengingat Allah.
dan jiwamu, hatimu belum sepenuhnya berserah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pesan yang keempat, hakikatnya tiada yang bisa mengingat Allah melainkan Allah sendiri. Tiada yang memuji Allah melainkan Allah. Dirimu hanyalah tajallinya Allah. Kau bukan kau sebenarnya. Ketika kau berzikir, sebenarnya bukan kau yang berzikir, tetapi Allah yang berzikir, memuji zatnya sendiri, mengisahkan zatnya sendiri. Kau sekedar menjadi saksi, kau sekedar menjadi alat pilihannya. La haula wala quwata illa billah. Dan pesan apa yang kelima? Janganlah kau berzikir dengan tujuan zikir, karena akan membuatmu terjebak di wilayah diperlihatkan berbagai keajaiban, karoma dan lain-lain. Ini juga yang menghambat perjalananmu menuju ma'rifatullah. Ini terkadang menjadi hijab engkau menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan apa yang keenam? Lakukanlah zikir atas rasa ikhlas, semata-mata karena Allah. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi adini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, hanya engkaulah yang hamba maksud. Ridhomu, ridho panjenengan yang hamba dambakan. Berikanlah hamba kemampuan untuk dapat mencintaimu dan bermakrifat kepadamu, atau bisa mengenal panjenengan. Kata-kata Abah yang barusan Abah ucapkan ini, jadikanlah kompas pegangan dalam berzikir dan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah tauhid yang sejati. Zikir hak itu adalah ingat kepada Allah, dengan Allah, bersama Allah, di dalam nur hatimu yang terdalam, serta dalam suasana yang paling tenang, hening, tanpa perlu mengeluarkan ucapan atau huruf dan suara. Hanya merasakan dan menyadari sifat hayanya Allah yang Maha Hidup, Sang Pemberi Hidup. Kau hanya merasakan kehadiran Allah itu Maha Ada bersamamu dan dimanapun kau berada. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan Allah, Dia Allah bersamamu dan dimanapun engkau berada, Allah menyertainya. Kau akan diberikan bisa merasakan mesra dengan Allah, seperti terbakarnya besi ke dalam api. Besi itu menjadi api, api itulah yang membakar besi. Tidak kau lihat sesuatu sebelumnya melainkan Allah. Tidak kau lihat sesudahnya melainkan Allah. Tidak kau lihat sesuatu di dalamnya melainkan Allah. Pandanglah di sebalik sesuatu. Inilah yang disebut makom atau wilayah insanul kamil. Sampai cukup waktunya besi telah keluar dari api sebagai besi yang indah dan sempurna. Tiada lagi sebagai besi yang rusak dan berkarat. Endingnya memberikan kontribusi dalam kehidupan dunia dan akhirat. Anakku, itu jawaban Abah. Semoga anakku dipahamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan nur dalam hatimu
sehingga engkau bisa berzikir dengan sebenar-benarnya zikir. Cara teori sudah apa sampaikan. Sekarang mari kita berzikir tanpa huruf, tanpa suara. La sautin wala harfun. Pertama, munculkan syahadat, membaca syahadat di dalam hatimu 3 kali dan bersolawat 3 kali, bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah itu yang maha segala-galanya dan Rasulullah itu hamba Allah atau nabi rasul yang paling ahli di dalam berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Rasakan sifat hayanya Allah melalui nafas yang diturunkan kepadamu nak. Tidak usah menyebut hu Allah, itu masih dasar. Atau gunakan tongkat langit, lidah ditekuk, itu biasanya dilakukan waktu riyadhah untuk latihan. Kalau sudah terbiasa melakukan itu, langsung rasakan sifat hayanya Allah yang ada di dalam dirimu melalui ruh. Ruh apa? Apakah ruh itu? Ruh adalah kembarannya nafas. Nafas yang naik turun kau rasakan ini adalah sifat hayanya Allah, sifat hidupnya Allah. Rasakan kehadirannya Allah, sifat hidupnya Allah dalam dirimu. Terus fokus rasakan bahwa engkau sedang bersama Allah, karena Allah maha dekat. Nahnu aqrabu min hablil warid. Aku lebih dekat dari urat nadi. Dan Allah mengatakan fa innama tuwallu fa sama wajhullah. Dimanapun sampean menghadap, di situ ada zat Allah, di situ ada wajah Allah. Jadi artikan zat Allah, tidak usah dibayangkan, karena Allah tidak sama dengan siapapun dan apapun. Cukup rasakan tajalinya Allah, sifatnya Allah, dan sifat asma af'al Allah sudah tajali dalam jagat kecil, jagat yang ada dalam dirimu melalui ruh. Ruh yaitu nafasmu, menaik turun nafasmu, rasakan. Engkau fanakan hakikatnya dirimu itu tiada. Engkau latihan fanakan. Akui, munculkan semuanya itu semata-mata adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Engkau fanakan dirimu, biar sifat hayanya Allah yang maha hidup engkau rasakan. Cukup nak, kapan-kapan kita sambung kembali. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa tunduk patuh kepadanya, tak bermanfaat bagi sesama, dan mendapatkan ridho dan syafaat
baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulul Mustaqim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.